Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di channel Pendekar Lupa Pulang. Hari ini saya berada di Purworejo, dan ini lebih tepatnya berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, atau biasanya orang-orang menyebutnya itu Jalan Purworejo Salaman. Nah, untuk arah belakang saya ini arah menuju ke Kota Purworejo, sedangkan yang arah depan saya arah menuju ke Wonosobo, Magelang, dan juga Semarang. Oke, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan melihat suasana Jalan Purworejo Salaman, atau biasanya orang menyebutnya Jalan Magelang. Untuk video ini saya ambil ini hari Selasa tanggal 26 April 2022, ini sekitar jam 3 sore. Begini teman-teman, suasana Jalan Purworejo Salaman di sore ini sangat ramai sekali, banyak sekali kendaraan bermotor dan juga truk-truk bermuatan ya lewat sini ya, karena ini merupakan jalan antar kota. Buat teman-teman yang sudah gabung di channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan buat teman-teman yang berada di perantauan, semoga video ini bisa mengobati rasa kangen kalian sama kampung halaman, terutama di Purworejo. Buat kalian yang mau melewati Jalan Purworejo Salaman ini, disarankan untuk hati-hati ya, karena di sini banyak sekali truk-truk bermuatan seperti di depan saya ini, dan juga banyak bus-bus antar kota melewati jalan ini. Saat ini kita melintasi Desa Trirejo, Kecamatan Luano, Kabupaten Purworejo. Dari arah depan itu terlihat ada bus Trans Jateng ya, itu yang busnya berwarna merah. Itu bus Trans Jateng itu mempunyai rute dari Terminal Kutu Arjo sampai di Terminal Borobudur Magelang. Kanan jalan ada SMP Setia Budi Luano. Di kanan jalan ini ada kantor Balai Desa Trirejo. Di depan ada jalan belok ke kanan, itu jalan menuju ke Desa Karangrejo melewati jembatan Pucung Baru dan juga Bendung Kedung Putri.
Di kanan jalan ada Rumah Sakit Islam Purworejo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya sampai durasi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tonton juga video-video yang lain dari channel saya. Di kanan jalan ini ada Balai Desa Loano. Di depan ada pertigaan, itu kalau ke kiri masih di sekitar Loano, dan itu di sebelah pertigaan ada Polsek Loano. Untuk suasana jalannya ini cukup ramai dan lancar ya teman-teman. Di depan ada jalan ke kanan, itu jalannya kecil atau gang, itu jalan menuju ke SMP Negeri 25 Purworejo. Di kanan jalan ada kantor pos Loano. Nah itu di depan ada halte bus Trans Jateng ya, dan ini kebetulan ada busnya juga, itu lagi berhenti di haltenya. Oh ya, untuk tarif naik bus Trans Jateng itu dari terminal Kuto Arjo sampai di terminal Borobudur Magelang itu cuma Rp4.000 per orang. Di kanan jalan ini ada Puskesmas Loano. Oke, di depan kita sampai di simpang 3 Loano.
Nah itu untuk arah yang ke kiri itu arah menuju ke Wonosobo, sedangkan yang lurus terus itu menuju ke Magelang dan juga Semarang. Nah di depan di sebelah kanan jalan itu ada Pasar Maron Loano. Oke teman-teman, mungkin ini dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.